Rasain sono. Nanti tak hanya menyanyi, Farel Prayoga ternyata pandai bersolawat. Netizen, Masya Allah, terbaru tagar Farel Gusyalim viral usai beredar video keduanya. Bersolawat bersama dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 lah menunjukkan bakatnya bersolawat ini, Farel Prayoga tampil di hadapan masyarakat dengan sangat ceria. Seperti dikutip dari akun Instagram Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yakni @cakimino yang memperlihatkan Farel bersolawat. Farel hebat, bisa solawatan. Solawat Jibril memiliki beberapa keutamaan seperti mendatangkan rezeki hingga mengabulkan permintaan, tulis Muhaimin Iskandar dalam captionnya. Tentu saja, kemampuan Farel yang berhasil menampilkan bakatnya solawatan dengan sangat merdu membuat netizen heboh. Orang tidak ada yang tahu nasibnya, rezekinya, hanya Yang Maha Kuasalah yang tahu. Mudah bagi Tuhan yang kuasa untuk mengangkat seseorang, namun kita tidak boleh sombong, karena itu hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan bersyukur supaya nikmatnya ditambah-tambah. Jangan berkecil hati tidak setenar Farel, orang itu ada masing-masing bagiannya, rezekinya sudah dibagi-bagi. Kita diwajibkan bersyukur supaya nikmatnya ditambah-tambah. Tetap kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka, juga selalu rendah hati dan mendoakan yang terbaik buat orang-orang yang di sekitar kita. Untuk membuat viral sebenarnya mudah. Sekarang banyak media sosial, YouTube, Facebook dan lain-lain, tapi memiliki bakat kemampuan itu berbeda-beda. Memiliki suara merdu atau memiliki talenta itu anugerah, tidak semuanya bisa. Dan itu yang harus disyukuri, bukan menjadikan bangga sombong. Harus bisa rendah hati dan makin baik kepada semua orang. Memiliki suara merdu atau memiliki talenta itu anugerah, tidak semuanya bisa. Dan itu yang harus disyukuri, bukan menjadikan bangga sombong. Harus bisa rendah hati dan makin baik kepada semua orang. Ini memang sangat berat ujiannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin kencang godaannya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan para ditemui oleh Bapak Presiden untuk datang ke istana? Aku waktu dihubungi itu masih di Gesibu. Waktu April ya, penutupan April ya. Ya, terus? Terus itu dibilangin sama manajemenku. Bilangin, ayo besok di istana negara. Terus rasanya gimana? Aku kakak gak mau keluaran. Malam-malam terus besoknya berangkat gitu. Terus dikasih bukti ini karena sebenarnya aku waktu itu capek, tapi ya udahlah kan, tapi senang ya, Pak Presiden. Kenapa sih kok Pak Presiden mengundang kamu ke istana, kenapa? Aku nggak tahu. Apa karena kamu viral itu ya? Ya follower kamu banyak ya. Di sana Asik. Waktu aku jalan itu sebenarnya grogi. Aku udah denger lagunya enak. Langsung lupa ya dengan groginya ya.